Saya lagi berada di PS ya, ini anak-anak, bocah-bocah lagi main PS. Ini miliknya Bos Luna ya, Bos Luna. Bos Lunanya itu tuh yang pakai jilbab, yang kecil-kecil udah jadi bos hebat banget ya. Nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi polis. Halo? Halo? Kok bisa ya? Masih kecil jadi udah jadi bos PS. Cuma sayangnya baru satu PS-nya, katanya harus 100 ya. Tuh, ini anak-anaknya lagi itu. Lagi demam PS ya, daripada main-main gitu. Lebih baik liburan ya, liburan di sini. Liburan masih lama kan? Masih berapa hari lagi? Masih sekolah? 7 hari. Halo Bos Luna, gimana yang punya kawasan? Halo ya, coba. Ini kamu gimana asal mulanya kamu punya PS ini? Halo Bos Luna. Ini orangnya Bos Luna, jutek orangnya tuh, lihat. Jutek banget. Nah, ini Bos Sony. Menjalang-jalakan ya. Tuh. Eh, anak-anak ini lagi apa ya? Lagi main game apa ini? Bola dunia, Piala Dunia. Coba Bapak tanya siapa calon juara dunia tahun ini? Prancis. Prancis sudah ke final ya. Kalau Inggris belum? Belum. Inggris dengan siapa nanti? Dengan lawannya? Kamu suka kan? Nah, ini ada Neymar Junior. Sayang Neymar udah terkapar, udah habis ya. Udah gugur di perempat final Brazil. Ini ada penggemar Neymar Junior. Tapi sayang Brazil tidak masuk ya. Yang masuk adalah seorang Prancis. Siapa bintang Prancis yang terkenal sekarang? Antoine Griezmann. Terus kalau siapa lagi? Inggris. Sterling. Oh, Sterling. Inggris belum ya? Ken. Kapan itu semifinal Inggris sama siapa? Sama Kroasia ya? Ya. Siapa yang menang coba? Nanti. Kroasia. Inggris dong ya. Kroasia. Kebanyakan Inggris, ada juga Kroasia. Tapi sudah mau menantang di final yang sudah ditunggu oleh Perancis. Oke, senang kan itunya? Di PS-nya itu tim mana PS-nya? Prancis. Sama apa itu? Jerman. Oh, kalah Jerman udah kalah banget ya di penyisihan itu. Prancis bagus ya, masuk ke final. Kapan Indonesia masuk final? Kamu pengen jadi pemain sepak bola kan? Oh. Caranya gimana? Latihan dong, masuk klub ya nanti kan tuh. Hebat jadi di Indonesia jadi orang terkenal. Asal dari Pamukkolan, aduh hebat banget ya. Halo, ya. Udah selesai, terima kasih ya, anak-anak.